Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ebi Jampang. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket. Paketnya itu ini. Apa sih yang ada di dalam paket ini? Oke, tanpa panjang kali lebar, langsung saja kita unboxing paketnya ya. Ini dia topnya, dibungkus plastik, dikasih bubble wrap, lumayan safety ini ya, cukup safety lah kalau segini, karena paketnya kecil, namun dibungkus lagi sama bubble wrap. Oke, langsung saja kita buka isinya. Oke, yang pertama ini ada dua jenis paket ya. Yang pertama itu ini. Ini dia paketan yang pertama. Ini yaitu namanya umpan casting ya. Mino pencil spinner ini ya. Mino pencil spinner. Umpan casting atau buat mancing ikan-ikan predator seperti toman atau gabus, buat mancing di rawa-rawa danau gitu. Ini materialnya atau bahannya itu dari plastik keras ya. Panjangnya ini kurang lebih 10 cm dan beratnya 13 gram. Untuk harganya ini Rp45.000 di Tokopedia atau di online-online shop lainnya. Untuk harga variasi tergantung dari tokonya ya. Langsung saja kita buka atau kita unboxing. Warnanya ini warna oranye, warna utama oranye dengan plat hijau dan ada campuran warna hitam seperti ikannya. Jadi ini ketika dilempar ke air, si ekornya ini bisa berputar, si ekor ininya akan berputar ya. Jadi sangat bagus sekali untuk memancing ikan-ikan predator. Salah satunya yang terkenal yaitu toman. Cocok sekali ini untuk mancing toman atau gabus. Karena semakin berisik di air, karena si ininya berputar, maka akan semakin bagus untuk memancing ikan predator itu menyambar. Kailnya ada 6 nih. Gabungan dari 3 kail, sebelah sini di bagian ekor dan di tengah. Sangat bagus sekali ya. Aduh, nyangkut lagi di jari, tajam ya kailnya. Bagus sekali ya, dengan umpan yang agak berat gini kita bisa melempar jauh untuk casting. Mantap, nanti kita akan coba ya umpan ini, casting tomannya di spot-spot toman. Dan yang selanjutnya ini adalah namanya strap holder ya. Ada dua warna yang saya pilih, warnanya macam-macam ya, bisa dicek di online shop atau di toko-toko mancing. Ini saya pilih warna yang pink dan warna orange sesuai stok, ketersediaan stok di toko ya. Strap holder ini harganya cukup murah, 2.500 saja per piecesnya ya. Saya beli 2 jadi 5.000. Ini lebarnya kurang lebih 2 cm dan panjangnya 20 cm. Bahannya itu nilon. Ini fungsinya yaitu buat mengikat sambungan joran gini ya. Gini. Jadi ini diiketin ke apa sih namanya? Ke joran. Ini ya, nanti ini dimasukin ke sini. Ini misalkan joran dua section atau joran yang sambungan, otomatis kan kalau gak diikat ini kan, kalau gak diikat sini jorannya akan lepas atau gak bisa diem. Fungsinya seperti ini untuk mengikat sambungan joran, khususnya kayak sejenis joran dua section gitu, untuk safety ya, safety joran agar
diam atau agar safety ketika ditaruh di tas pancing. Oke, cukup sekian ya video unboxing kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang kurang lengkap atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.